Aisyah. Halo, kami dari Iron Head. Oke. Oke. Yuk, roll and action. Halo, kami dari Iron Head. Saya Jiva pada vokal. Saya Kevin di bagian gitar ritem. Saya Ricky di lini bass. Saya Cihu dari gitar lead. Saya Mardanga dari drum. Dan kami dari Klan Akatsuki ya, dari Pulau Bali. Iya. Action. Halo, kami dari Iron Head. Saya Jiva pada vokal. Perkenalkan. Ini saya isi loh. Mumpung mula. Halo, kami dari Iron Head. Perkenalkan, saya Jiva pada vokal. Saya Kevin di bagian gitar ritem. Saya Ricky, lini bass. Saya CU, lini gitar lead. Saya Mardanga, lini drum. Dan kami dari Klan Akatsuki, Pulau Dewata, Bali. Rasengan, biar. Ibu. Jadi pertamanya itu kami tahu Made in Bali volume 2 itu dari Instagramnya Insight sih. Terus kita coba daftarin dan lagu yang kami daftarkan itu berjudul War Has Begun. Jadi untuk War Has Begun itu sendiri menceritakan tentang dimana ya memang perang itu sudah hilang, sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi banyak yang berstatement perang dingin itu masih ada gitu loh. Jadi negara-negara itu seperti contohnya ada isu-isu pembuatan nuklir dan sebagainya itu masih ada gitu loh. Jadi untuk umumnya sih kami tulis lirik itu sebenarnya dari sana. Jadi perang itu emang belum berakhir, cuman ya emang sih nggak kelihatan, cuman suatu saat mungkin akan pecah, mungkin, tapi ya kami tidak tahu. Dan juga untuk sebenarnya itu tuh ada dua arti ya. Untuk spesifiknya sendiri itu sih kami itu ambil dari pergerakan. Jadi gimana perang di dalam pergerakan itu emang ada dan emang terjadi dari tahun sebelumnya, gimana para demonstran seperti itu untuk apa namanya mengutarakan sesuatu di publik itu banyak, dan juga banyak yang tidak suka dengan adanya pergerakan. Makanya di lirik kami War Has Begun itu ada sedikit kami tulis ini pergerakan kami. Ya udah sih kalau kalian nggak suka, tapi kita perjalankan. Itu jalanmu, ini jalanku. Seperti itu ya sih untuk spesifiknya. Tapi secara umumnya, secara perspektif yang lebih luas kami ambil dari perang dingin yang ada di dunia ini. Mending ini bu Jani. Action. Sebenarnya kami itu nggak nyangka masuk 8 besar dari sekian banyak band, berapa bandnya? 180 ya. Berkat support teman-teman juga yang udah ikut voting, ikut nge-share juga tuh, kami mengucapin terima kasih ya. Kami yakin tuh banyak bandnya yang dari 180 band tuh pasti bagus-bagus semua loh. Pasti semua bagus. Dari segi lagu ya. Kita War Has Begun tuh simpel sih sebenarnya. Simpel sih. Cuma ada beberapa riff yang emang wow gitu. Asik. Wow ya. Asik. Asik lah. Asik. Beatnya tuk tuk tek. Iya. Isi wuh. Wah. Ya. Dia isi. Ini AFK ini. Ya, gitu aja. Dan sebenarnya awalnya banget ya. Awal kami mencoba masuk, iseng kan daftar ke Medin Bali. Itu tuh awalnya saya nggak yakin. Jujur nggak yakin. Jujur nih, nggak bohong. Dan ya kenyat. Soalnya pernah nih di audisi sebelumnya ya. Kami pernah lolos, kami pernah komentar yang buruk. Gitu. Nah, pernah sering loh. Sering. Tapi itu nggak bikin kita down ya? Benar juga. Cuman dari sana tuh saya pribadi juga bisa belajar, karena dari awal terbentuknya band ini tuh di
dimulai dari nol banget. Saya awalnya di punk, ini ke metal. Nah racing. Ini racing. Dan itu anak rumahan. Tahu nggak? Bali rocker. Bali rocker kan. Dan rocker dan awalnya tuh Iron Head tuh seperti kapal dan kita tuh nakodanya. Kita tuh nggak tahu tujuannya kemana, muter terus di laut. Dan di 2019 kita tahu kiblat kita tuh kemana? Sih kiblat kita itu ke hati nurani. Love you. Dan kita juga dari perjalanan tuh emang sih kan banyak orang yang mengatakan belajarlah dari pengalaman. Ya emang jatuh bangun sakit banget, nggak ada uang, makan nggak bisa, terlantar di Surabaya sampai minjem uang, baru datang masih di Surabaya deh, nggak tahu kemana, nginep di mana belum lunas ya, utang dan sebagainya, tunggu ya minjemin uang. Ya. Intinya tapi gara-gara itu sih kita bangkit. Iya sih. Asik. Intinya kegagalan itu bukan keakhiran. Asik. Tapi sebagai motivasi. Sampai akhirnya kami Iron Head tuh bisa masuk ke Made in Bali. Jujur untuk Iron sendiri itu suatu hal yang luar biasa ya. Ajaib lah. Ya. Ben lo soalnya lolos audisi. Lolos audisi. Dengan komentar juri. Ya dengan komentar juri yang. Ya lumayan. Ya menunjukkan hati lah. Ya. Daripada sebelumnya. Sebelum. Gitar nggak dituning. Ya. Belum tahu tuning gitar. Belum tahu. Sekarang nggak tahu deh. Ya itu aja sih. Untuk kesannya kami dari Iron Head sih pasti senang sekali ya udah bisa masuk ke kompilasi album Made in Bali Volume 2 ini. Terus harapannya sih lagu Iron Head ini bisa lebih luas lagi didengar sama orang-orang. Lebih diterima. Ya lebih diterima. Ya, lebih terjang. Untuk kesannya sih kami dari Iron Head pasti senang udah bisa masuk ke album kompilasi Made in Bali Volume 2. Betul benar. Terus harapannya setelah kita masuk tuh lagunya Iron Head nih yang War Has Begun bisa jauh lebih didengar lebih luas lagi. Lebih luas. Ya benar. Dan juga bisa diterima oleh para pendengar ya pastinya. Dan juga harapannya itu lebih Iron Head tuh bisalah diterima publik, bisa diterima kan ya. Dan kesannya CU lanjut. Untuk kesannya kami dari Iron Head sih pasti senang sekali ya udah bisa masuk album kompilasi Made in Bali Volume yang kedua. Terus harapannya sih lagu Iron Head yang War Has Begun ini lebih dikenal lagi di masyarakat. Lebih diterima. Ya. Dari Kevin? Lebih diterima lagunya dengan segi yang kayak gitu. Menurutmu kesannya gimana? Kesannya sih audisi kemarin tuh asik ya. Asik. Dan juga untuk venue-nya sendiri itu first time Iron Head main di Antida. Itu first time kan ya harapannya kan biar Iron Head tuh diterima lah sama publik. Karena kita publik mendengar kompilasi di hari ini ketemu sama yang namanya band Iron Head, War Has Begun nih. Oh lumayan enak. Harapannya sih ya semoga itu bisa terjadi dan dari para pendengar pun support kalian tuh berarti banget karena tanpa kalian tuh kami bukan apa-apa. Yoi. Terima kasih juga buat Insight ya udah buat yang kayak ini gini nih, jadi band-band yang karyanya bagus-bagus tuh lebih di up lagi dengan media-media. Semoga kedepannya makin mantap lah. Makin mantap. Ya. Teruslah berjalan.
dan makin apa namanya tuh sebagai wadah untuk band-band baru, band lagi yang baru merintis, yang ingin terkenal lebih luas lagi, itu tuh cocok akan menjadi semakin wah lah. Semoga menjadi semakin wah gitu. Karena di Bali ini juga kurang adanya wadah yang seperti ini gitu loh. Belum, kalau dibilang belum ada, enggak juga sih, kurang sih yang mewadahi band. Atau mungkin kita yang kurang tahu ya. Enggak sih, Jim. Kurang update itu enggak ada kota. Emang kurang sih. Tapi kayaknya kita jodoh deh main sek. Wah. Ya, kembali lagi terima kasih lah sudah mewadahi band-band musisi band-band Bali yang masih merintis yang seperti itu. Buat teman-teman juga sekali lagi terima kasih ya udah support selalu Iron Head. Ya. Beli aja nih. Ya, untuk kesanan pesannya cukup sih segitu. Selebihnya kami ucapkan terima kasih untuk Insight dan teman-teman sekalian yang udah support kami, untuk para juri juga yang udah nilai kami. Mungkin kami ada kurang ada apanya. Minta maaf lah. Atau mungkin kami ada salah kata. Ya. Oh ya, kami juga baru merilis video klip di YouTube. Bisa dicek. Ya. Jadi ketiknya di YouTube tuh Iron Head Bali. Keluar lah. Oh, nilai official. Nilai aja sesukanya karena itu semua subjektif kan. Mau dislike online. Nilai aja sesukanya. Follow juga. Mau komentar buruk juga enggak apa-apa. Follow juga Instagram-nya ya. Ya. Ironhead.underscore. Biar Ironhead titik garis bawah. Di SoundCloud juga ada lagunya. Apa namanya? Ironhead Bali. Yoi. Buat Instagram spam like ya. Ya. Baru follow back. Negatif komen blok. Oh ya, jangan lupa follow juga akunnya Insight ID sama Krimuk Musik di Instagram. Di sana juga banyak info-info seputaran musik Bali. Si Bali. Dan ada juga beberapa bio band yang band-band Bali lah. Band-band Bali. Pastinya terupdate. Update. Dan jika kalian follow itu, berarti kalian telah mensupport skena musik Bali. Yoi. Karena di sana tuh kan banyak ada band-band yang geser. Jadi kalian bisa update. Siapa tahu kan ada band yang jodoh sama kalian. Kalian dengar. Bisalah bercumbu. Asik. Apalagi yang kurang nih? Cukup kayaknya. Itu aja sih. Kalau album kompilasinya udah keluar, jangan lupa didengar ya. Ya, di semua platform tuh, ingat. Spotify-nya ingat premium. Kalau musik ya jangan foto. Yoi. Ya, akhir kata kami RNE mengucapkan terima kasih dokter sebesar-besarnya. Untuk semua kalayak. Juri doa dari kalian. Putana juga, Putana. Terima kasih kami dari Iron Head. Yuk. Dan satu lagi, lupa. Untuk Insight dan Krimov, teruskanlah berkarya. Betul. Dua jempol. Ini bahkan buat kamu juga. Jago. Kamu jelek. Kamu batu yang lemah.
Terima kasih.